Ya, silakan mengambil posisi terbaik. Mohon diberikan jalan teman-teman Boboto putan. Bisa nanti akan ada waktunya. Silakan berikan space juga untuk rekan-rekan media, media yang selalu mengabadikan dan selalu memberitakan Persib. Jadi tolong diberikan space khusus untuk rekan-rekan media yang sudah hadir dan juga pelatih kepala Bapak atau Coach Iwan Bastian, dan selanjutnya adalah Captain Tim yaitu Teh EN akan menerima juga pengalungan bunga dari Komisaris Jajaran Direksi PT Persib Bandung bermartabat. Tuntut garisnya Pak Haji Yoyo. Ini dia, mari kita sambut tim Persib Putri. Dan langsung saja akan diberikan pengalungan bunga yang pertama oleh Komisaris Utama dari PT Persib Bandung bermartabat Bapak Zainuri Hasim. Dan selanjutnya akan diberikan juga pengalungan bunga dari Bapak Kuswara Estariono kepada manajer tim Bapak Firman. Dan ini dia pelatih dari tim Persib Putri yaitu Coach Iwan Bastian. Dan selanjutnya yang terakhir, berikan tepuk tangan, ini dia mewakili teman-teman tim pemain, ini dia kapten tim kita Teteh EN. Dan ini dia peraih gelar individual dari tim Persib Putri yaitu Reva Oktaviani sebagai Persib Putri dengan raihan yang sangat luar biasa di Liga Putri pertama, berhasil menjadi juara pada para direksi sekaligus tim Persib Putri untuk bisa naik ke atas. Dan untuk Boboto dimohon untuk tetap berada di bawah. Silahkan berikan jalan untuk tim Persib Putri. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Ini dia tim Persib Putri, perjuangannya sangat luar biasa, tidak mudah di Liga Putri pertama di Indonesia. Akhirnya berhasil mengalahkan Tira Persikabo di final. Akan ada sesi foto bersama dengan para direksi dari PT Persib Bandung bermartabat di balkon. Sekarang telah menjadi hal.
adalah pendukung Wali Kota Bandung. Terima kasih sekali lagi teman-teman Bobotoh terpeluang. Kalian adalah supporter terbaik yang ada di Indonesia. Bobotoh terbaik.